Ini adalah meriam Bofors 40mm L70. Pada periode persiapan operasi Trikora, Indonesia mendatangkan meriam ini dari Eropa Barat, yakni Swedia. Bofors 40mm L70 sampai saat ini juga masih dioperasikan secara penuh, khususnya di Batalion Arhanutse TNI Angkatan Darat. Pasalnya, kemunculan Bofors 40mm L70 di tanah air tidak terlepas dari andil pahlawan revolusi, yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Berdasarkan catatan sejarah, Ahmad Yani saat masih berpangkat kolonel, pada tahun 1959 diperintahkan ke Swedia untuk membuat kontrak pembelian senjata dengan Bofors. Hasil dari kontrak pembelian tersebut, datanglah Bofors 40mm L70 di Indonesia pada tahun 1962. Indonesia membeli 36 pucuk. Detailnya, 30 unit berupa Bofors 40mm L70 versi Tari untuk TNI Angkatan Darat, dan 6 pucuk Bofors 40mm L70 versi Naval untuk TNI Angkatan Laut.